Di sini saya akan mencontohkan ini yang difermentasi baru sekitar 10 hari ini. Kita buka ya, coba. Itu seperti itu. Nah, untuk teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, berjumpa kembali dengan Wahyu Zetti, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membagikan, yaitu ini gendong atau toren yang untuk menampung air apa urin sapi. Itu kita tampung di sini, lalu kalau mau dimanfaatkan kita tinggal buka keran, di situ bisa ditampung dengan jerigen, lalu di sana itu gendong toren yang untuk melakukan fermentasi. Namun tentunya sebelum kita membahas tentang cara saya mendapatkan pupuk organik cair, terlebih dahulu untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada, support terus channel Wahyu Zetti dengan cara like, comment, subscribe, and share. Dan pastinya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Zetti. Nah, di sini yang saya lakukan seperti ini ya. Ini dari sana kandang sapinya ditaruh paralon seperti itu, lalu ditampung di gendong ini. Dan apabila mau diambil, yaitu di situ diletakkan jerigen, ini kerannya dibuka. Dan di sana gendong atau toren yang untuk menampung fermentasinya, yaitu dalam kita melakukan fermentasi dari urin sapi, air cucian beras, dan daun lam toro, di sana sudah ada tempatnya. Yuk kita langsung saja melihat gendongnya. Nah, disinilah teman-teman, ini toren yang untuk nampung urin sapi, air cucian beras, dan juga daun lam toro. Dan di sini kita bisa fermentasi selama 1 bulan, 2 bulan, ini lebih bagus. Dan di sini tentunya apabila kita mau memakai, kita tinggal ini lakukan buka kerannya saja seperti itu. Bisa kita contohkan, itu. Di sini saya akan mencontohkan ini yang difermentasi baru sekitar 10 hari ini. Kita buka ya, coba. Itu seperti itu. Jadi ini adalah tampungan fermentasi urin sapi, daun lam toro, dan air cucian beras seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman, pertemuan pada kesempatan kali ini sekian dulu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, bisa berjumpa kembali di video-video berikutnya seputar pertanian. Salam tani, salam santun, salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.